ini perlu lalui sebab saya berkahwin dengan bukan warga negara Malaysia kan. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Dalam kegembiraan bergelar suami kepada Aya Mukamat Salova, pelakon Fadlan Hazim turut meluahkan rasa sedih apabila keluarga isteri dari Kazakhstan tidak dapat menghadiri majlis pernikahan mereka. Memandangkan keluarga mentua perlu menguruskan beberapa perkara penting, Fadlan atau Fadlan Hazim Anwar 31 berkata, majlis resepsi yang dirancang juga terpaksa ditangguhkan pada Oktober depan bagi membolehkan mereka semua hadir. Memang sedih sebab keluarga isteri tidak dapat datang, tetapi benda yang wajib perlu diteruskan, syukur semuanya berjalan lancar. Bukan mudah nak kumpul semua ahli keluarga isteri untuk datang ke sini, jadi sebab itu majlis resepsi yang dirancang bulan ini pun terpaksa ditangguhkan, katanya kepada M-Star. Keluarga dia sana happy kami sudah bernikah, kami tidak merancang untuk adakan majlis resepsi di sana, tetapi pastinya kami akan balik ke sana nanti, ujarnya. Bagaimanapun majlis berkenaan turut disaksikan oleh keluarga isterinya menerusi sesi panggilan video. Bercakap mengenai karier, Fadlan berkata, isteri cukup memahami kerjayanya sebagai seorang pelakon. Selepas ini saya tidak akan memaksa kalau dia nak ikut saya ke mana-mana majlis terpulang kepadanya. Apabila dah bernikah ini bermakna, dia faham dan menerima kerjaya saya, lagipun kami serasi dan memahami antara satu sama lain sebab sudah lama berkawan, ujarnya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.